Pada 28 Februari, anggota EXO, Suho, Xiumin, Do, Kae, dan Sehun mulai menjalani syuting Travel the World on EXO Later Season 3 di Gyeongsang Nam Do Nam Hae. Travel the World on EXO Later Season 3 kembali setelah 3 tahun karena kekhawatiran COVID-19 dan dinas militer anggota. Kali ini semua anggota akan melakukan perjalanan kecuali Baekhyun, Chen dan Chanyeol yang masih menjalani wajib militer. Travel the World on EXO Later Season 3 akan ditayangkan di platform Wave. Spotify mengumumkan bahwa Edmin telah terpilih sebagai artis radar Korea pertama tahun ini pada 28 Februari. Dikenal sebagai program dukungan artis pendatang baru global Spotify, radar memperkenalkan artis pendatang baru dan berbakat kepada pendengar di seluruh dunia, memberi mereka sumber daya dukungan editorial dan promosi pemasaran online dan offline dalam jangka panjang. Spotify telah memperkenalkan artis Korea baru kepada pendengar Spotify di seluruh dunia melalui daftar putar radar Korea yang secara resmi diluncurkan pada Agustus 2020. Spotify berencana untuk mendukung langkah Netflix di masa depan dengan meluncurkan kampanye pemasaran global jangka panjang yang aktif yang mencakup produksi beragam konten sosial. Ini juga akan menawarkan Epic kesempatan untuk memproduksi Spotify singles, memungkinkan mereka untuk merekam ulang salah satu lagu mereka yang sudah ada dengan cara yang baru yang segar, atau mengcover lagu pilihan mereka oleh salah satu pahlawan musik mereka sendiri. Menurut juru bicara JYP Entertainment, label tersebut menantikan untuk melihat Epic berkomunikasi dengan penggemar K-pop global melalui Spotify. Sementara itu, girl group beranggotakan 7 orang JYP Entertainment Epic resmi debut pada 22 Februari dengan Admin.